bukan berkuda doang yang seru di sini, masih banyak wahana lain yang bisa dinikmati. Wuh. Ya, kali ini yang pertama kali naik adalah Babe. Sebagai juara pertama, harus naik pertama. Memberikan contoh. Contoh. Jadi kalau dia jatuh, kita pulang. Iya, kita pulang. Kalau Babe jatuh, kita pulang. Ayo, doakan. Ayo, doakan Babe ya, apa sih kamu rasa? Siapa nih abis Babe? Ayo. Sebenarnya gue pengen cuman lagi gak bisa aja. Babe gak bersuara. Ini beneran takut ini gak dibikin-bikin nih. Kasih kurang kerjaan. Wow, wow. Iya, iya. Iya. Ini kalau kameranya canggih, dak dik duk gue juga kedengeran situ tuh. Nyata jadi Spiderman gak enak. Bandung, kami juga keliling di kawasan Braga yang tak kalah seru. Sekarang kita berada di Jalan Braga. Tahu kenapa dinamakan Jalan Braga? Kenapa? Kenapa? Kenapa itu, Pak? Karena dulu di sini sering digunakan sebagai tempat beragaan busana. Weh, besar, keseragaan, weh. Ular sancai. Ikuti perjalanan kita terus ya, pemirsa. Jangan. Ayo, ikuti. Stand up comedy Indonesia, season 3. Oke, sana pernah dipakai sebagai tempat konferensi, itu gedung konferensi PR. Bukan. Tolong disorot itu ya. Ini kenapa ini? Itu lampunya kedip-kedip, dia tuh genit. Di antara semua lampu yang ada di sini, di antara semua lampu yang paling lucu itu pecah. Karena dia pecah. Dia pecah. Berarti dia lucu. Tahu kan gini. Ini adalah gedung yang sangat bersejarah. Iya, namanya Konferensi Asia Konferensi Afrika. Konferensi Asia Afrika. Makanya sekarang kita akan masuk ke dalam, kita lihat di gedung Konferensi Asia Afrika ini ada Drogba apa enggak, yuk. Mau ikut enggak? Dulu, kampret. Nah, di dalam ini akan ada Park Ji-sung, Drogba, semua pemain-pemain Asia dan Afrika. Iya. Tapi dulu, itu yang memimpin konferensi itu, yang memprakarsai adalah Indonesia. Itu waktu itu yang konferensi di sini, teman-teman seperjuangan saya. Mau tahu gimana dalamnya? Ayo kita masuk. Masuk. Eh bro, tunggu dulu bro. Gimana gimana nih? Lihat deh jamnya. Wah, si lo kena cahaya nggak kelihatan. Wah, itu tutupnya jam 4. Sekarang jam berapa ini? Jam 9. Iya. Meskipun kita nggak bisa masuk, tapi kan kita udah nyampe di sini. Iya. Ya udah, kita menghadap sama-sama ke gedungnya. Iya. Siapa tahu masih ada orang. Ya. Ayo coba dilihat ya. Harus positive thinking ya. Ya. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Yah, nggak dibuka-buka deh. Gimana dong, kalau kita nggak bisa masuk Asia Afrika terus ngapain? Laper kan, gara-gara ngetuk pintu. Laper sih sebenarnya. Kita icip-icip deh makannya. Di mana yang asik?
Di Bandung, di Bandung. Yuk, yuk, yuk. Nah, ini dia makanan favorit orang Bandung. Mie goreng, telur, keju. Sekarang kita lagi ada di Matahari. Loh, kok gitu sih mukanya? Kita kan tadi pesan mie, kenapa dikasih keju? Iya. Ada di baliknya. Oh, di baliknya ada mie? Iya, nggak ada.